And it goes a little something like, oh, how can I love you all summer and after fall? Welcome to my channel. Hai, apa kabar kalian semua? Terima kasih ya untuk kalian yang udah klik video ini. Nah, seperti yang kalian lihat di depan aku ini ada gimbal stabilizer L08 yang baru aku beli di Shopee. Nah, gimbal ini terdiri dari dua warna, teman-teman. Ada warna hitam dan warna putih. Nah, untuk gimbal ini, kalau kita jadikan tongsis, panjangnya itu bisa mencapai 86 cm. Jadi panjang banget, teman-teman. Selain itu, bisa juga dijadikan tripod dan bisa juga dijadikan stabilizer. Yuk, kita langsung mulai aja unboxing stabilizernya. Nah, jadi ini stabilizer aku beli dengan harga Rp285.000 aja di Shopee, dan aku dapetin gimbal dengan warna putih. Jadi di dalam kotaknya itu ada gimbal, dan ini asli cantik banget, teman-teman. Walaupun kita belinya cuman harga Rp285.000 aja, tapi dapat gimbal stabilizer yang menurut aku ini udah mewah banget. Dan kalau kalian hobi nge-youtube, wajib punya ini, teman-teman. Nah, untuk menggunakannya, kita putar, kita longgarkan ke arah kiri pada bagian di atas agar stabilizernya bisa dilipat ke atas dan kita bisa menaruh handphone di bagian ganggangnya. Kemudian jangan lupa kuatkan ya, teman-teman. Nah, jadi ini bentuk gimbalnya jika sudah pada posisi standby. Pada bagian bawah kita bisa buka kakinya, kaki gimbal stabilizer ini, dan kita bisa jadikan tripod biar gimbalnya bisa berdiri di atas meja. Jadi kita nggak perlu lagi menggunakan tripod dan lain-lain. Jadi satu gimbal ini bisa jadi apa aja, teman-teman. Tuh, nyetik banget kan. Nah, untuk besinya itu bisa ditarik. Jadi kalau teman-teman ingin menjadikan tongsis juga bisa menggunakan gimbal stabilizer ini, karena pada bagian tangkainya itu terdapat tombol yang bisa disambungkan ke handphone melalui Bluetooth. Nah, kalau kalian mau selfie bisa banget pakai ini dan akan jadi lebih mudah dan menyenangkan, teman-teman. Sekarang aku mau coba pasang handphone aku di gimbal stabilizer ini. Nah, kemudian kita akan coba goyang-goyangkan si handphonenya. Jadi stabilizer ini gunanya adalah untuk menstabilkan saat kita membuat video walaupun banyak goncangan, teman-teman. Jadi worth it banget kalau kalian milikin si gimbal ini. So, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya, teman-teman. And see you, bye-bye. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channel aku. Bye-bye.